adil kami dicari serpih sama kita pada jalan pipir adil kerape kamu nyoper. Teman-teman pula itu seorang Alvin. Timang-timang pula diambil servis lama sudah. Tapi servisnya ora tekan alias gagal. Skor sementara 1-0. Di timnas punya akan servis melalui tangan seorang Hoki. Lalu dia akan tendangkan di kali David. Nyah! Oh, pasti mampu jalan dengan sempurna. Lagi-lagi teripol saja ke belakang. Oh, pas mau bisa oleh seorang Libiro. Ada di oleh seorang bola. Nyah! Lagi-lagi dia ada serangan lagi serangan gini. Wow, ribol dan serangan seorang Libiro baru lagi kenya. Oh, masih mampu dicabut dan sempurna. Oh, oh, dua yang cepat akhirnya sehingga poin pertama menjadi 2-0. Ini lagi-lagi servis dari seorang Oki. Servis dari seorang Libiro ketiga ini dari seorang Api. Berbagai cara pura. Akhirnya seorang Libiro kia-kia mengantisipasi datangnya bola jadi seorang balikan kita saksikan yang kita cermati skor adalah 1-2 servis melintas seorang Joni Haryono servis lawan pelajar pasangan itu lagi ke sebelah kanan Joni kembali ribo ke belakang kali ini ribo saja laki-laki masih mampu jauh sempurna luar biasa tentunya sebagai sangat akurat di lapangan seorang Ripi ya kalau di antisipasi sehingga mampu menambah menjadi 3-1 servis kali ini melalui seorang buah terlalu ngececeng servis kali ini melalui seorang buah sehingga poin pertama untuk Samba kali ini 2-3 Faris servisnya nyangkut ora tekan alias nyancok. Kembali kali kita saksikan dari depan servis lawan juga ke belakang. Kakak di oleh seorang Alvin ke kanan. Cocok saja ke belakang Mas Mamri Jabu. Firman Tuhan luar biasa tentunya. Sehingga lagi berapa pun menjadi 5-2. Jadi kembali kita saksikan servis. Akan dilakukan seorang Ripki. Siapa yang dikisikan servis lawan juga pada seorang Libiro Fakura ketiga ini. Oh, antisipasi bola yang terlalu sangat luar biasa. Dia isi jabrik merah seorang Firma. Sehingga mampu mendapatkan menjadi 6-2. Siapa yang dikisikan lagi Ripki. Akan tiga ini disertor kanan. Oh, bloknya kurang akurat. Oh, kesalahan sudah dilakukan seorang Brian. Gagal mengantisipasi datangnya bola sehingga poin pertama menjadi 7-2. Timang bola dia Ripki. Celingat itu campur dicari. Servis lawan juga pada seorang Libiro baru lagi kali sebelah kanan. Langsung saja sama seorang Alif. Masuk. Sehingga poin bertambah untuk kemudian Samba. Skor kali ini adalah 3-5. Servis kali ini melalui seorang Alif. Oh. Kesalahan posisi tentunya dilakukan anak-anak dari Samba sehingga poin bertambah 8-3. Jadi kembali kita saksikan servis lawan tidak pernah cacat karena seorang Libiro baru lagi di sebelah kanan. Permainan kuat yang luar biasa tentunya dilakukan oleh seorang pria sehingga mampu menambah poin jadi 4-8 kali pria servis lawan tidak pernah cacat karena seorang Libiro lagi di sebelah kanan. Oh, cermat saja masih mampu dicangkul seorang bola. Kembali triple agak tinggi tipuan saja. Oh, apa yang bisa jawab serangan ini? Manyo Firman. Lagi-lagi kecerdikan dari seorang Firman. Si Jabrik Merah alias Kuntung Jago. Kembali kali ini, oh, servising ngececeng kakean ekstra jos. Skor sementaranya 5-9. Ini servis dari seorang Arif. Siapa yang tinggi sekali? Tentunya dia akan berada di depan Arif. Firman! Oh,
kasih Mahmud kembalikan. Olah di bawah tadi. Lagi-lagi. Hari. Oh, sekarang berjalan di biru. Dan Firman. Oh, kalau luar biasa berjalan tadi. Oh, Firman. Oh, lagi-lagi masih Mahmud kembalikan. Semua peker. Oh, di bawah saja ke belakang. Masih Mahmud jago. Lagi-lagi gini hari. Oh, ke belakang. Sehingga Firman. Oh, masih Mahmud jago pulang. Sektor kelima, nyok! Blok! Alias metu, nek! Yang dilakukan seorang kuat, sehingga poin pertama menjadi 6-9. Siapa ini sekali keras dengan seorang Alip? Sekarang-sekarang, blok yang luar biasa tentunya sangat rapat tadi dilakukan oleh seorang Faris. Jadi kembali kita saksikan, bola akan melakukan servis. Pulang si bocah petualang, servisnya ke bakeran. Sehingga poin pertama menjadi 10-7. Tiga akan tertinggal gini anak Samba. Jadi kembali kita saksikan servis tentunya. Keras sekali pada seorang di gerakan tinggi kali ini oleh seorang Alvin. Pulang yang sempurna. Tidak mampu dicanggul seorang Farul. Sehingga lagi-lagi menambah poin kedudukan adalah 11-7. Ini serta perna servis keras kaya yang dipol agar diusahakan Alpijun lagi ini. Oh, masih mampu dicanggulkan separuh sempurna. Ini dari seorang Arif. Keluar alias mentul. Sehingga poin pertama menjadi 8-11. Ini sampah akan menjadi melontar seorang Alvin. Servis lawan jalan pelan saja pada di biru. Akan diusahakan lalu permainan. Wih, oh, pengembalian sangat akurat tentunya. Tung isor nek. Ngomong teman, nang kancane adine kandhen. Jadi kemarin saya sekarang bisa bisa belajar ketika ini oleh Alvin. Permainan gue luar biasa oleh seorang Juani sehingga poin bertambah tentunya Usamba menjadi 9-12. Ini dari tangan seorang Johnny akan dapat servis di mampu belajar servis lalu juga akan berangkat di sektor kanan. Laki-laki luar biasa. Blok yang sangat sempurna sehingga poin bertambah menjadi 10-12. Pelan tapi pasti kali ini anak Samba mengejar ketertinggalannya. Servis mereka seorang Johnny. Pelan saja yang tengah angkat tinggi kali ini Loki. Langsung saja disambar oleh seorang Belo Kaco sehingga poin bertambah tentunya untuk kubu SMK. Ini SMK akan ada servis pelan seorang Fuad Kasa. Servis lama juga pelan saja kepada pelan di restor kanan. Langsung saja menjadi kebalikan. Ribol kembali tipuan. Ini dari tangan seorang Alpin. Gagal dari tangan seorang Alpin sehingga menambah menjadi 4-10. Kita saksikan di servis pada seorang Alpin pelan saja. Ada di Alpin sektor kanan. Blok yang luar biasa tentunya. Pengamatan bola kurang akurat oleh seorang Lipiro yaitu Fahrul sehingga bola masuk. Lagi-lagi poin bernama menjadi 15-10. Servis kuat gagal terlalu keras sehingga kali ini poin bernama untuk Samba. Samba akan melakukan servis melakukan seorang Faris. Selingat itu Faris lakukan juga tentunya diharapkan pada kemarin dengan seorang Nyo. Lagi-lagi pada seorang Lipiro agak tinggi kiri nulai Oki. Oh, penempatan bola yang sangat cerdik tunjukkan sangat luar biasa. Ganti bayi kuat lalu di depan ganti bayi. Ini pada bertambah tentunya tunggu dari SMK Pemnas. Siapa yang sekali keras pada seorang di piro lagi oleh seorang Alpe. Luar biasa penempatan bola sangat akurat. Akurat, tajam, tajam mempesona setajam silet. Minta lagi. Ini servis. Pelan-pelan seorang Alvin di mata pelajaran servis keras sekali. Kali ini nyangkut torana. Nangnek tora tekan. Sehingga semakin menjauh menjadi 17-12. Ini servis tentunya. Ada. Oh, enak. Ya, ya. Sehingga pelan-pelan untuk Samba. Kali ini menjadi 13-17. Samba akan menjadi melakukan seorang pria. Servis pelan saja diarahkan pada Ricky angkat tinggi. Kerjasama permainan yang sangat cepat tadi dilakukan oleh seorang Huda
Kalian situasi ini Huda si Gundul alias Gundul sedikit alias Agus akan aku servis tentunya. Timang bola dia teringat semua orang kepada siapa kah? Huda servis apa siapa? Risik yang kurang sempurna tentunya dilakukan oleh seorang Fahri alias pasinya ngelecot. Kembali servis apa kita? Angkat tiga serang Alvin, sektor kanan metu ne. Kembali kita saksikan yang tercepati tentunya. Buat saya bisa mencoba pelajaran tinggi kali ini serang Alvin. Perbanyak bola sangat sempurna tentunya sehingga poin bertambah menjadi 14-20. Cacek 6. Kembali kali kita saksikan servis. Melancangan si pulang bocah petualang tentunya jamping tinggi sekali keras gara-gara pada seorang ibu turunnya ketika ini lagi-lagi dari si jabrik merah yaitu Firma. Skor sementara adalah 21-14. Ini dari si Gunung Jagung Firman rambut pirang servis lapang Sudia. Oh, terlalu melebar. Lapangannya kurang ompo. Pindah dulu. Lagi-lagi dari kan seorang Alvin tentunya di mana boleh dia Alvin servis lawan siapa saja. Oh, risik yang kurang sempurna alias passing letot. Dari seorang guru sehingga pertama menjadi 16-21. Jadi servis Alvin teman-teman boleh dia akan siapa saja. Risik yang kurang sempurna tentunya. Kali ini kembali Rifki. Penempatan bola sangat akurat cerdik rupanya seorang Rifki. Sehingga poin pertama menjadi 22-16. Lagi-lagi servis melakukan seorang Oki. Limang teman bola lagi. Inilah artis kita. Artisnya Kabupaten Gerobokan siapa lagi kalau bukan si Kopla. Harry Suwete. Kembali kita dapat pertandingan tentunya. Servis kali ini akan dilakukan oleh seorang Joni. Kali skor ada 17-22. Saya bisa langsung juga pelan saja. Angkat tinggi tangan. Yo! Tuh! Matune. Sehingga lagi kembali bertambah tentunya untuk tim dari Sama. Timang bola kali ini dari seorang Joni. Servis langsung seorang Joni pelan saja. Angkat tinggi kali ini sektor kanan. Bola liar tadi tentunya langsung disambar dengan sempurna oleh Ricky sehingga mampu menambah menjadi 23-18. Ini kembali kita saksikan yang kita cermati servis lawan juga pelan saja pada seorang bola kandil. Yo! Kembali kali kita saksikan yang kita cermati servis kali ini melalui seorang Faris. Timang boleh dapat selamat servis pelan saja. Harap di pada titik hati kali. Wow, lagi-lagi kena road alias itu. Skor sementara kali ini ada 20-23. Servis melalui seorang Faris. Pelan saja di tengah. Harap pada penalti di sini. Ya. Oh, kacau sehingga spike dari ini servis melalui tangan seorang Rifki. Timang bola SMK Pemnas. Rifki jumping di sekali keras diarahkan tentunya pada panjang dia SMK. Yo! Detik jos luar biasa dan kasuannya alip sehingga menambah poin menjadi 21 base point. Ini lagi-lagi dia kasuan alip menunjuk servis lakukan sudah pelajar cara dia ini. Oh, si jabrik merah lagi-lagi nyowo Allah nek si jabrik merah Mas Hitami tidak ada kabelnya dan tak pernah kemarin dari gue sama Pak Muhi nanti takut keserimpet aku. Oh, lagi-lagi gagal kesalahan dilakukan oleh seorang muda sehingga poin bertambah kali ini 23-24. Hanya terpaut tidak lama pertandingan tunjang kali ini Alip akan servis timang bola dia servis lakukan juga pelajaran kali ini akan jadi